Halo Sobat Jip TV. Halo Sobat Jip TV. Jumpa lagi sama gue Rindra dan Bimo. Kali ini kita mau bikin buying guide lagi ya Bim. Buying guide, yang kemarin kan buying guide Katana ya. Katana, sekarang kita bikin buying guide-nya Kia Sportage Gen 1. Sportage. Jadi Kia Sportage itu udah bikin gebrakan di Indonesia jauh sebelum drakor sama K-pop itu menggebrak Indonesia. Jadi Kia dengan Sportage-nya Gen 1 ini udah bikin gebrakan duluan nih. Yes, Bim. Di 98. Tahun 98 tuh sebenarnya masuk LTU, importer umum masuk. Abis itu cara resmi dimasukin sama KMI Kia Motor Indonesia itu di tahun 2000. Tahun 2000 sampai 2003 Gen 1 ini. Jadi di tahun segitu Mas Bim, di tahun 2000-an itu ATPM di Indonesia tuh lagi melek banget sama yang namanya SUV. SUV. Ya. Jenis-jenis SUV. Tapi sayangnya semuanya tuh pada masukin yang 4x2. Ya, tahun segitu. Tahun bener. Segitu, benar. Benar. Tahun tapi, segitu apa ya? Ya, CR-V, Vitara gitu-gitu ya. Heeh, benar. X-Trail gitu ya. X-Trail udah mulai masuk juga. Kia dengan berani dia memasuki mobilnya yang 4x4. Ya, Sportage ini. Sportage ini. Lengkap dengan low gear, 4x4-nya aktif dan nggak takut sama pajak karena Kia ini jadi Mopnas. Mobil nasional. Makanya waktu itu dapat keringanan di pajaknya. Betul. Saat itu tuh dijual di range harga antara 220 sampai 240 ya. Ini. Iya, barunya. 220. Iya, dan lo dapat 4x4. Edan. Dan teknologinya sih yang gue suka sih. Iya, yeah, karena ternyata nggak cuma di bikin di Korea nih mobilnya. Bukan hanya capnya, bukan hanya mobil bikinan Korea aja ya. Benar. Ternyata ada campur tangannya orang Jerman di sini. Inggris. Inggris juga. Karena sasisnya itu bekerja sama dengan Lotus dan Karmann Ghia dari Jerman. Jadi Lotus dari Inggris, Karmann Ghia Jerman. Jadi ini mobil sebenarnya ini banget, nggak bisa dipandang sebelah mata gitu. Nggak bisa dipandang sebelah mata gitu. Kemampuan offroadnya oke nih, Mas Bim. Nggak cuman dari tampangnya aja manis, tapi mumpuni juga loh. Sekilas kalau gue ngelihat bentuknya compact. Yoi, sekilas bentuknya compact. Terus approach departure-nya juga enak gitu. Yeah. Kalau sekilas dari samping ya, udah ada free lock bawaan. Dan mereknya nggak main-main. Warren. Oh gitu? Auto free lock-nya. Auto free lock-nya. Warren, oke. Okay. Garan belakangnya. LS, Rin. Nah. Udah LS. Jadi di tahun itu mobil 4x4 masih jarang banget yang LS. Bawaan dari sana ya. Yeah. Bawaan dari pabrik yang pakai LS lumayan jarang. Apalagi masuk Indonesia. Cherokee itu kan tahun 94-95. Iya. Dan nggak apple to apple sama inilah. Iya, yeah, benar. Dan sistem suspensinya juga udah canggih menurut gua. Iya. Yeah. Udah ada yang 4-link itu buat yang long wheelbase. Bukan long wheelbase. Bodi panjang. Bodinya lebih panjang. Jadi perbedaan yang paling kelihatan emang di bagian belakang setelah pilar C itu, bodi panjang itu nggak ada kondeknya ban serep. Ya, karena ban serepnya udah masuk ke dalam kabin. Dan di atasnya ada roof rack. Kalau yang tampilan luar tipe ya? Ini yang belakang lebih pendek, ban serep di luar. Nggak ada roof rack. Tambahan sedikit juga. Kalau yang bodi panjang itu ada side molding, two tone jadinya dia. Kalau yang short wheelbase dia nggak pakai. Iya. Betul. Terus kalau gue pribadi lebih suka sama yang short wheelbase. Iya, gue yang ini nih. Ini karena nggak ada tambahan over fender, nggak ada side molding di sampingnya. Dan sebenarnya satu warna, cuman ini dibikin dua warna, tapi tampilannya jadi lebih enak sih. Yes. Gitu. Kita bahas lebih jauh apaan aja yang kalau diperhatikan beli Sportage. Kita bahas yang kita tahu ya, Bim ya. Iya, yang kita tahu aja nih. Kalau kurang, boleh ditambahin di komentar. Iya, teman-teman Sportage. Siapa tahu besok kita bisa main-main ya sama teman-teman komentar Sportage. Jadi, dapat ilmu lagi. Tambahan ilmu. Kita bahas dari mesinnya. Karena di sektor ini yang cukup perlu diperhatikan saat beli Sportage. Karena umurnya juga ya. Benar. Karena udah berumur nih, cukup berumur. Dan gue nggak paham-paham amat, Rin. Sama kayak Sportage. Terus kita sosokan nih, bikin review. Yang kita tahu. Kita sampaikan. Iya. Yeah. Jadi info juga dapat dari beberapa teman-teman yang pemakai Sportage ya. Iya. Nah, kayak mesinnya 2000cc, Bin. DOAC. Keluarannya Mazda FE DOAC ya. Ini sama kayak Mazda Capella, Mazda 626 atau Ford Laser yang ini, keluaran untuk Afrika Selatan. Wah, di sini enggak ada lah ya. Di sini enggak ada. Makanya mesinnya begitu. Berarti spare part sebenarnya enggak takut dong ya? Iya, kalau ngelihat mesin sebenarnya kayak Mazda, Capella gitu kan masih banyak yang kita cari kalau sampai harus rusak internalnya. Nah,
kerusakan yang sering terjadi adalah, nah kalau dari sisi mesin, ini karena mesinnya udah lumayan berteknologi dan banyak sensornya, jadi wajar terkendala di bagian sensor-sensor. Sensor kayak, sering kena ya? Iya. Sering bermasalah. Kayak IAC, terus itu idle air conditioner sensornya. Yang bisa disubstitusi ya? Iya, jadi sebenarnya bisa disubstitusi juga. Jadi kalau dia rusak, nggak perlu cari punya Sportage, bisa juga disubstitusi punya Cairns 1, Cairns Gen 2, atau nggak punya Kyrio. Punya Kyrio, jadi masih banyak spare partnya, karena itu mobilnya masih sering beredar dibandingin ini ya. Gitu, terus map sensor. Nah, map sensornya juga bisa substitusi tuh, Bim. Iya, gua denger liputan zaman dulu ya sama Mas Suryo tuh, ada yang disubstitusi pakai punya Innova, Rin. Jadi tapi dimodif dikit. Oh, dimodif dikit. Tapi paling enggak partnya enggak susah nyari. Enggak bingung lah, enggak melulu punya Sportage gitu. Iya, dan yang pasti kalau punyanya Innova apalagi ya, banyak Toyota gitu, banyak, dan mungkin harganya pasti nggak mahal-mahal banget. Mungkinan, iya. Kayak ada EGR, sensor-sensor gitu paling yang dia masalah. Ya, sensor-sensornya tentunya masih banyak sih, substitusinya. Masih ada substitusi, dan untuk tahun segitu ya udah wajar lah, memang saatnya iya, ganti. Ya wajar, sensor. Padahal yang gue dengar informasinya, kelistrikannya si Kia Sportage ini pakai Bosch loh. Yoi, Jerman. Karena ya itu tadi kerja sama tiga negara itu. Yoi, banyak bener. Oke. Jadi kalau mesin, cara problem dari internal segala macam hampir nggak pernah kita dengar ya. Iya. Sejauh ini cuma ya sensor wajar lah kalau itu. Kalau sensor ya masih oke lah. Paling nggak itu masih bisa dicari ya. Yoi. Udah, mesin itu doang. Jadi menarik mobil ini. Jadi beli. Beli mulu. Mimpi boleh ya. Kan tadi mesin udah, kita sekarang ke sektor kaki-kaki. Bawah. Ya. Mesin. Nah, info yang ada tuh yang kita dengar-dengar, kan kebanyakan Kia Sportage ini teman-teman pada pakainya offroad-nya belum yang heavy kan. Dan maksudnya, sayang juga pakai heavy nih. Tapi ada juga kok yang pakai heavy. Dan gua pernah lihat langsung mobil-mobilnya. Nah, itu tapi emang karena rata-rata nggak upgrade ban yang gede. Jadi nggak terlalu kesiksa di sektor kaki-kaki. Iya. Jadi kita belum dapat info kalau kakinya sering rusak di bagian ini. Rusak bagian itu gitu, karena dia kaki-kaki depan dia udah double wishbone independent. Kalau Vitara kan masih single arm. Kalau dia ada double wishbone, struktur kaki-kakinya udah kuat, dan yang belakang yang tadi udah sebutin, bodi pendek itu trailing. Iya, trailing. Yang bodi panjang four link tuh. Jadi konstruksinya sebenarnya udah mumpuni lah ya, nggak kayak tampilannya doang yang manis, tapi kokoh gitu bagian bawahnya. Dan kebetulan Rin, ini lagi dipasangin peleknya Jimny JB23 sama ADD. Untuk PCD sama, 139,7 × 5. Kayak punya Jimny. 5, sama kayak punya Jimny, CJ, TAF, ya itulah. Cuma, tapi, kalau lu mau pakai pelek Jimny, atau mau pakai peleknya CJ atau TAF tadi, center bore ini beda, Rin. Kenapa tuh? Tengah sini. Potis ini lebih kecil. Oh, ininya? Center bore-nya, okay. Iya lebih kecil. Berarti ngoplok. Kalau iya bukan ngoplok ya, ada gap. Ada gap lah, tapi bisa masuk. Nah cuman kebalikannya, kalau Jimny mau pakai peleknya Sportage agak PR. Harus ngebubut kali. Iya, bisa dibubut, bisa diapa. Nah kalau tadi sempat bilang sama lo, gue cerita si free locknya pakai Warren, ini sudah diganti sama Dede, karena bawaan aslinya udah rusak. Oke, dan kalau nyari punya Warren lumayan. Lumayan mahal. Apalagi nyari punya Sportage kali, rada susah kali ya. Itu dia. Dan ini disubstitusi, entah kita bahas deh. Ini kita bahas mobilnya dulu. Kita bikin tipsnya lagi nih Sobat Jeep. Iya. Cara pasang free locknya Sportage, pakai free lock yang ada. Yang ada. Yang gampang. Oh iya, pelek aslinya dia 15 ya? Kan ini 16. Dan kalau ngelihat, gue suka nih tampilannya, kayak yang tadi gue bilang, kalau yang short wheelbase nggak pakai fender tambahan, dan gayanya lebih cocok kalau yang doyan ini nih, ban kurus, saking cungkring. Iya, asik. Bodinya juga shape-nya udah dapet soalnya menurut gue. Nah ada lagi nih Rin yang bisa disubstitusi di sektor kaki-kaki. Dikit sih, kecil, kayak boot Asroda. Oke. Itu bisa pakai punya Carnival,
sama Kia ya. Bisa pakai punya TAF yang independen mungkin ya. Oh, pakai punya TAF yang independen. Dan karena yang rebut ya TAF independen. Iya. Dan yang gue suka, selain LS di keadaan belakang, si Sportage ini punya opsi final gear yang lebih low dibanding yang aslinya. Kan sekarang, sekarang 943. Sama kayak Jimny ya? Jimny 937. Oh, 937, salah. Yang ini 943. Ada opsi lagi, memang bikinannya dia, buat Sportage, 843. Oh, itu final lebih gear. Lebih enak lagi dipakai offroad. Iya, final gear ini banget tuh, angka andalan banget tuh kalau yang mau ganti final gear, ya kan? 843. Cucok nih, cucok. Cucok. Dan itu tapi keluarannya si Sportage ya, khusus Sportage, ya. Bukan dari mobil lain atau bukan aftermarket brand, bukan. Iya, bukan. Karena emang si kaki-kaki sebenarnya si Sportage itu sendiri. Kayak gardannya ya khusus untuk Sportage, makanya kayak gardan belakang udah lengkap dengan LSD ya. Nah, jangan lupa pas ganti oli gardan harus LSD. Harus olinya bener, kalau enggak rontok. Kalau enggak malah enggak fungsi. Percuma pakai LSD. Gitu. Kita ke berdiri pegel nih, tengkok gua. Belakang enggak? Yuk, belakang. Nah, sisi bagian belakang, kebetulan kita nge-review mobil yang bodi pendek, bukan bodi panjang, makanya bedanya ada konde-konde di belakang. Terus departure-nya bagus kalau menurut gua, karena jarak bannya sama ujung bodi itu mepet. Gua suka sama mobil ini. Lihat bentuk ya. Dan apalagi jarang nih. Yoi, jarang di jalan gitu. Dan sekarang sudah mulai jarang ya. Apalagi dengan bentuk yang kayak gini gitu ya. Yang masih mulus dan option-nya di mobil seperti ini tuh kayak ada white belakang, ada LS, ada auto fail lock dari luaran juga. Iya, iya. Kalau gue pengen, gue harus lihat interiornya juga, Ren. Kita lihat ke dalam berarti sekarang. Karena gue jarang naik mobil. Oke. Ini. Kita lihat ke dalam. Enak Ren? Iya. Dan gue suka nih, kayak tampilan joknya, fabricnya, desain fabricnya. Gue nggak kayak ngelihat mobil yang durable banget gitu, maksudnya yang mobil 4x4 offroad banget, lebih ngerasanya kayak SUV yang buat urban aja gitu. Dan nggak kaku ya? Yoi. Kalau gue sih ngelihatnya ini, nggak kaku gitu. Dan kalau nggak salah gue inget, yang versi ini, yang bodi pendek, di speedometernya ada mil-nya ya? Iya, ada mile-nya. Jadi kalau yang bodi panjang, per hour. Nggak ada mile-nya. Terus bedanya lagi kalau dari sisi dashboard, yang Ininya best, tuas-tuasnya, pencetan AC-nya model knop gini, pencet-pencet. Nah kalau yang bodi panjang kita geser-geser. Oh, oke. Okay. Gitu. Nah nambahin sedikit, Sportage kan masuk ke Indonesia tuh lewat IU sama KMI. Nah waktu lewat IU itu semuanya transmisinya manual yang masuk. Oh berarti ya Sportage yang manual itu IU justru. Oh berarti yang dari importer umum dari IU. Itu semua manual? Iya, info yang ada sih semuanya manual. Oh gitu, berarti kalau yang ini Matic, KMI nih? KMI, dari Kia nih. Masuk dari Kia Motor Indonesia. Saya ingat gue, Rin, kalau nggak salah, yang IU itu, yang importer umum itu, wiper belakangnya, waktu posisi netralnya itu dia tidur. Iya, rata sama kaca, bawah. Nah, gini, apa namanya? Horizontal. Horizontal. Yang KMI justru KMI vertikal. Vertikal berdiri, yeah. Pakai netralnya. Kayak gini nih persis. Yang ini. Lebar belakangnya. Ada dengan gue. Jangan terlalu patah-patah nengoknya. Aduh. Nah, tambahan lagi, kalau yang KMI itu masuk ke Indonesia cuma 700 unit, Mas Bin. KMI. Iya, Kia Sportage. Kia Sportage ini. Masuk ke Indonesia cuma 700 unit. Oke. Dan cuma dari tahun 2000 sampai 2003. 2003. Oke. Okay. Unit. Dan terus? Dan separuhnya lagi itu buat militer dari 700 unit itu, Mas Bim. 700 separuhnya 3,5 berarti. Yoi. Jadi populasi dikit banget. Populasinya dikit. Yang sipil nih. Iya, mobil yang sipil itu populasinya dikit. Makanya nyarinya juga sebenarnya rada-rada susah. Dan kebanyakan kalau nyari Kia Sportage kalau diperhatiin, makanya kita tadi nggak ngebahas bodi banget. Kebanyakan masih utuh bodinya. Utuh ya? Iya. Rata-rata. Kalau info yang ada sih gitu. Berarti susah juga dong kalau gue pengen kayak gini punyanya. Kenapa? Ini mulus lagi. Mulus, bener mulus. Nah, kalau tadi kan kita baru ngebahasnya mesin, kaki-kaki, kendala-kendalanya itu kan. Nah, kalau dari electrical,
menurut Dede yang punya itu nggak ada problem nih kayak dari electricalnya. Ya tadi electricalnya karena pakai Bose kali ya. Mungkin. Ya jadi itu aja sih. Terus kayak jok-jok ya, pinter-pinter deh nyari karena ini bahannya fabric. Kalau ada yang robek wajar. Iya ya. Gitu. Umur segitu, Rin. Umur segitu. Terus sama jok belakang, bedanya kalau yang body panjang itu bisa di bicarain. Nah, kalau yang body pendek fix. Oh, fix. Nah. Udah, gitu doang paling. Yang kita tahu. Yang kita tahu. Mobilnya baru umurnya baru 10 tahun, jadi rusaknya kebanyakan dari electrical. Betul. Kita keluar. Closing. Closing, yuk. Ah, kesimpulan. Kesimpulan? Gue malah mau nanya lo. Apa? Dari semua yang udah lo infoin ke gue tadi, kesimpulannya harga pasarannya berapa? Kalau kan juga mungkin sebajik pengen tahu dong. Iya. Kalau harga pasaran, ini rada gelap ini soalnya. Ya karena itu tadi cuman dikit unitnya. Cuman dikit ternyata unitnya. Emang cuma 350 berarti kan unitnya dari 700. Sisanya buat sipil. Sisanya lagi buat militer. Nah itu dia. Nah pasaran yang ada itu range-nya di antara 40 sampai 60-an, 80-an. Tergantung kondisi lah ya. Tergantung kondisi. Karena gue pernah lihat juga teman-teman ada yang udah speknya udah nggak standar, udah ada wings, sudah ada ban kasar, ada yang bumper 80, ganti, ada gitu. Yang 100, ya pokoknya tergantung lah ya. Tergantung. Mulus banget, mungkin dia ada di 80. Nah, kayak seperti yang kita review ini, punya Dede, belinya sekitar di 70-an. Karena kondisinya juga udah, ya bisa dibilang kondisinya masih min. Masih bagus. M-I-N-T ya, bukan minus ya? Bukan minus, M-I-N-T. Min tuh ya? Min, masih min banget. Bukan minus kondisinya. Bukan kan? Minus kondisinya. Gitu. Lucu nih sebenarnya dengan ujung, apa lampu sennya USDM, putih warnanya. Yai. Aduh. Terus pakai ban kurus, 4x4-nya aktif, ada low gear-nya. Sayangnya kita nggak dapet tuh data low gear-nya berapa. Yang gue surprise banget, ada opsi 843 ya tadi. 843, jadi bisa lebih low gear. Apa ya? Apa jangan-jangan itu buat militer ya? Mungkin bisa jadi. Ah, yang kalau tahu, mau, boleh komen. Bener, kalian tambah-tambahin, kita diskusi. Apa yang kita belum kasih, Sobat Jeep tahu, boleh isi di bawah. Share sama teman yang lain. Kita belajar bareng ya. Ngomong-ngomong share, hah? Sekalian closing. Oke. Okay. Kalau suka dengan videonya ini, boleh di-share ke teman-temannya. Yo, kasih masukan yang pasti buat gua sama Bimo nih. Jangan lupa di-like, di-subscribe. Subscribe. Hidupin loncengnya, jadi kalau ada video baru pada tahu ya. Iya. Dan suka ya, Rin? Yo, dan pantau channelnya Jeep TV di Rabu dan Sabtu. Iya. Main-main ke websitenya jeep.co.id. Instagramnya? Instagramnya Majalah Jeep. Mm-mm. Itu aja. Facebooknya juga Majalah Facebook, Jeep. Facebook, iya. Yeah. Dan berhubung udah sore, gue mau jalan-jalan naik kamu. Wah, berisik lo dimarahin tetangga. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sorry. Guanya yang lagi kebelit aja. Belumnya padahal udah masuk. Salah gue. 3. Ini di mana nih? Taruh sini. Tawan. Selatan nggak? Hah? 3. 3 dan 1. Untuk fit. Ha 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 ha.